بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، مسلم الحافظ مسلم بن حجاج رحمه الله تعالى، بالسند المتصل إليه dengan sanad bersambung kepada الإمام مسلم رحمه الله، مسلك dalam باب الاستنجاء بالماء. قال الإمام النووي رحمه الله، باب الاستنجاء في الماء، masih lagi dalam bab الاستنجاء بالماء، yaitu استنجاء dengan air. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة قال وحدثنا محمد حاء وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah min tabaqatil asyirah. Abu Bakar bin Abi Syaibah alim. Beliau sezaman dengan Imam Ahmad rahimahullah. Aqran. Dia ini satu batch dengan Imam Ahmad, Ali Al-Madini, Ishaq bin Rahawai. Termasuk orang yang sangat alim dalam bidang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Ubaid Qasim bin Salam. Abu Ubaid Qasim bin Salam, satu ulama Asy-Syafi'iyah yang terkenal. Dia kata intaha al-hadis fi arba' rijal, arba'ati rijalin. Dia kata sesungguhnya hadis itu terhenti, maksudnya hadis itu ilmunya semuanya ada pada empat orang lelaki. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Pertama Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah ni kata beliau ya asraduhum, maksudnya yang paling lancar hadisnya. Paling lancar hadis. Kemudian Yahya bin Ma'in ajma'uhum, iaitu Yahya bin Ma'in yang paling mengumpulkan semua jalan-jalan sanadnya. Ini Ahmad bin Hanbal ila afqahuhum. Dan Ahmad bin Hanbal ialah yang mengumpulkan semuanya. Wa Ali al-Madini a'lamuhum. Dan Ali al-Madini yang paling mengetahui tentang hadis tersebut. Dan diriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah ni banyak riwayat-riwayat berkenaan dengan salaf, berkenaan dengan Al-Quran, berkenaan dengan akidah. Kata beliau, kata Abu Bakar bin Abi Syaibah, al-iman qaulun wa amal. Iman itu qaul wa amal. Iman itu kata-kata dan amal. Dan ini ucapan para ulama salafun salih. Okey, pernah sekali ada seorang lelaki, anak lelaki, dia kata kami berjumpa dengan Ismail bin Musa. Ismail bin Musa ni siapa? Seorang perawi yang jelik. Okey, yang mencela salaf. Lalu dia kata, "Ish," dia kata, "Kenapa? Kenapa kamu bersama dengan orang yang yashtumus salaf, yang mencela dengan salaf? Kenapa kamu bersama dengan orang tersebut? Orang itu mencela salaf." Menunjukkan bahawa orang yang mencela salaf ni jangan duduk dengan dia. Orang yang kerja status dia tiap hari ada je nak perli-perli salaf, nak perli-perli golongan ahli sunnah, memberi golongan salafi, memuji-muji ahli bid'ah di kalangan asyairah, menaikkan tokoh-tokoh asyairah dalam status dia. Walaupun dia belajar Madinah sekalipun, ini orang yang buruk, orang yang tak ikut jalan salafun salaf. Betul Abu Bakar bin Abi Syaibah tengok orang tu duduk dengan yashtumus salaf, orang yang kerana yashtumus salaf, orang yang cela-cela salaf, dia kata jangan duduk, kata Abu Bakar bin Abi Syaibah. Jangan duduk dengan dia. Jangan, kenapa kamu jumpa dengan dia? Kenapa kamu
ambil ilmu daripada dia. Ya, pernah sekali disebut juga di depan Abu Bakar bin Hajjaj. Abu Bakar bin Abi Syaibah ni disebut Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, iaitu yang pemerintah yang zalim. Di hadapannya maka dia kata ala la'natullahi ala zalimin. Dia baca ayat Quran tersebut, dia kata ala, ketahuilah la'natullah, la'nat Allah Subhanahu wa taala ke atas orang yang zalim. Daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah juga dia kata Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Barang siapa yang mengucapkan selain daripada itu, man qala ghaira dhalik, siapa yang ucapkan selain seperti itu, selain daripada itu, Al-Quran ialah bukan kalamullah, fa huwa dhalun mubtadi', maka dia sesat lagi menyesatkan. Ini Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah ni masya-Allah anak murid dia Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Abu Ya'la Al-Mawsili, Abu Ja'far, Muhammad bin Ja'far Al-Firyabi. Dan semua ulama alim-alim yang hebat-hebat ni, yang mengarang kitab Baqi bin Makhlad. Semua ulama-ulama yang hebat yang mengarang kitab selepas itu, yang mengarang kitab-kitab usul, kitab-kitab yang hebat, ialah anak murid kepada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Masya-Allah, alim besar kabir jiddan. Qala hadathana Waqi', hadathana Waqi', Waqi' al-Jarrah bin Jarrah bin Malih, ma'ruf. Okey, gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa Gundar. Gundar Muhammad bin Ja'far, Gundar Al-Basri, fiqah. Ini kata 194 Hijriah. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Waqi' dan Gundar dan Syu'bah. Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam. Juga alim kibar, kibar sahabat. Qala hadatsana Muhammad bin Al-Muthanha. Ha, maksud dengan sanadnya lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna. Qala hadatsana Muhammad bin Ja'far. Nampak maksudnya daripada Muhammad bin Al-Muthanna. Maksudnya sanad yang lain. Maksudnya sanad ni sanad yang lain. Sanad yang pertama ni daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Bakar. Dan Abu Bakar daripada Waqi', afwan, daripada Waqi' dan Gundar. Daripada Syu'bah. Okey. Dan Syu'bah. Satu lagi jalan pula daripada Muhammad bin Al-Muthanna. Hak ni maksudnya dia bawa sanad yang satu lagi pula. Sanad yang satu lagi Muhammad bin Al-Muthanna. Kan? Daripada Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far. Qala hadzana Syu'bah, daripada Syu'bah. Ha, maksudnya jalan satu lagi. Syu'bah daripada Atha'. Syu'bah tadi Abu Bistam. Daripada Atha' bin Abi Maimunah. Daripada Atha' bin Abi Maimunah. Daripada ni. Dan Muhammad bin Al-Muthanna ni, kalau kita baca je Muhammad bin Al-Muthanna ni, ketahuilah dia ni antara perawi yang termasuk 9 orang perawi yang kutubus sitah semua riwayatkan hadis daripada dia. Kutubus sitah maksudnya kitab hadis. Kalau kita buat Muhammad bin Al-Muthanna, satu perawi hadis Muhammad bin Al-Muthanna, itu perawi hadis yang di mana semua kutubus sitah, kitab-kitab 6, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Okey. Semuanya riwayatkan hadis daripada beliau, daripada Muhammad bin Al-Muthanna ni. Maksudnya semua ada riwayat daripada Muhammad bin Al-Muthanna. Dia ada 9 orang. Ada 9 orang perawi hadis yang yang ulama-ulama hadis kitab-kitab 6 meriwayatkan dia. Maksudnya ada satu syekh, kalau orang tanya buat kuis lah. Siapakah dia perawi-perawi yang imam-imam hadis yang 6 kutubus sitah tu ambil hadis daripada mereka secara direct. Ada 9 orang je, bukan semua orang. Ini 9 orang ni guru kepada semua kutubus sitah. Yang ni para, ada satu syekh Adam Ali Al-Atiyubi, dia dah buat satu bentuk dalam bentuk nazam. Dia kata ishtarakal a'immatul hudatu lawul usuli asittatul wa'atu. Dia kata telah bersepakatlah imam-imam hadis yang mendapat petunjuk 6 orang ini fil ahdi an 90 syuyukh maharah
mengambil hadis daripada 9 orang perawi yang mahir. Al-Hafidhin Al-Naqidhin Al-Bararah, yang hafiz, yang kuat menghafal hadis. Al-Naqidhin, yang hebat dalam mengkritik, dalam mengecek hadis, dalam memeriksa hadis. Al-Bararah, Ula'ikal Asaj wa Ibn Ma'mari. Ini kita ialah siapa? Al-Asaj. Al-Asaj, nama dia Abu Abdullah, Abu Sa'id, Abu Sa'id Al-Asaj, Abu Sa'id Al-Asaj, Abu Sa'id Al-Asaj Al-Kufi. Abu Sa'id Al-Asaj, dia kata Ula'ikal Asaj wa Ibn Ma'mari, wa Ibn Ma'mari, iaitu Muhammad bin Ma'mar, Abu Abdullah. Ula'ikal Asaj wa Ibn Ma'mari, Nasr wa Ya'qub wa Ibn wa Amr As-Sari. Lagi yang ketiga, pertama Al-Asaj, yang kedua Ibn Ma'mar, Ibn Ma'mar, yang ketiga Nasr bin Ali, yang keempat Ya'qub Ad-Dawraqi, yang kedua Amru As-Sari, Abu Hafs Al-Fallas. Okey, wa Ibn Al-Ala'i wa Ibn Bashar wa Ibn Bashar kadha, wa Ibn Al-Ala', Ibn Al-Ala' Al-Hamdani, Muhammad bin Al-Ala' Al-Hamdani. Dan Ibn Bashar, iaitu Muhammad bin Bashar. Wabnul Musanna wa Ziyadun Yuhda, Wabnul Ala'i Wabnul Basharin kada, Ibnul Musanna wa Ziyadun Yuhtada, Ibnul Musanna wa Ziyadun Yuhtada. Dan juga Ibnul Ala', Ibnul Musanna wa Ziyad. Jadi ada 9 orang perawi yang ulama-ulama semua kutubus sitah ambil hadis daripada dia. Apa tadi pertama? Al-Asaj, Abu Sa'id Al-Asaj. Yang kedua Ibn Ma'mar. Okey, Ibn Ma'mar. Yang ketiga Nasr bin Ali Al-Azdi, Nasr bin Ali Al-Azdi. Dan Ya'qub Abu Yusuf Ad-Dawraqi, Ya'qub Abu Yusuf Ad-Dawraqi. Kemudian Amru As-Sari, Amru As-Sari. Amru As-Sari ni apa? Iaitu gelar ni Abu Hafs Al-Fallas, yang famous dengan Abu Hafs Al-Fallas. Wa Ibnul Bash, Wa Ibnul Ala, itu Muhammad bin Ala Al-Hamdani, Al-Hamdani, Al-Hamdani. Wa Ibnul Bashar kadha, Ibn Muhammad bin Bashar. Kita biasa dengar Muhammad bin Bashar. Wa Ibnul Musanna wa Ziyadun Yuhtada. Dan juga Ibn Ziyad, Ibn Al-Muthanna wa Ziyad. Ziyad ni Ziyad bin Ziyad bin Yahya Al-Adni, Ziyad bin Yahya Al-Adni. Jadi ni perawi hadis yang 9 orang guru ni kutubus sitah semua ambil hadis daripada dia. Jadi bila kita dengar ya, Muhammad bin Ala Al-Hamdani, kita boleh siqah, confirm siqah. Muhammad bin Muthanna, confirm siqah, sebab kutubus sitah ambil semua. Ibn Bashar, sebab dia Imam Bukhari riwayatkan, maka dia perawi yang thiqah dalam sahihnya. Naam. Dan daripada dari Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Musanna, dan lafaz baginya, lafaz ni milik Muhammad bin Musanna. Haddathana Muhammad bin Ja'far, dalam cerita kepada kami Muhammad bin Ja'far, haddathana Syu'bah. Muhammad bin Ja'far cerita kepada kami Syu'bah. Daripada Atha bin Abi Maimunah, dia bincang sebelum ni kan, Atha bin Abi Maimunah tabi'in jalil alim, annahu sami'a Anas bin Malik, sami'a Anas bin Malik, dia mendengar Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa? Ma'ruf sahabi jalil juga, antara 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dia banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, bahkan menurut Syekh Muhammad Adam Al-Ithiyubi, dia kata di antara yang ketiga paling banyak. Maksudnya dia buat nazam juga. Buat nazam juga. Al-mukthiruna fi riwayatil khabar bin as-sahabatil akarimul ghurar, Abu Hurairah yalihi ibn Umar, wa Anas fa zawjatul hadi al-abar, thumma ibn Abbas yalihi Jabiru, wa ba'dahu al-Khudri fa huwa al-akhir. Siapa yang nama orang tu? Enam orang yang paling banyak, dia kata al-mukthiruna fi riwayatil khabar, yang paling banyak uraikan hadis di kalangan sahabat, yang atas daripada 1,000 hadis dia. Minas sahabatil akarimil ghurar, di kalangan sahabat yang mulia lagi terpuji.
Siapa yang pertama? Abu Hurairah tayalih ibnu Umar. Pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah. Yang pertama Abu Hurairah. Kita tulis sikit salin sikit. Sebab hadis ni kita dah usai. Isi dia kita dah huraikan dah pada kuliah lepas. Ini kita ambil faedah daripada hadis tak. Al-Mukthiruna. Asal ping pula ni. Okay. Al-Mukthiruna fi riwayatil khabar. Min as-sahabatil akarimil ghurar. أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة الهادي الأبر ثم ابن عباس يليه جابر وبعده الخدري فهو الاخير. Ha. Saya buruk tak apalah. Salin nanti yang dengar. Dia kata al-mukthiruna fi riwayatil khabar. Yang paling banyak riwayat hadis. Riwayat khabar min as-sahabatil akarimil ghurar, yang di kalangan sahabat yang mulia, al-kamil al-ghurar, yang mulia, al-akarim, bercahaya, mulia lagi bercahaya, akarimil ghurar. Abu Hurairah yalihi ibn Umar. Pertama Abu Hurairah. Ini kita buat kali berapa? Abu Hurairah yalihi ibn Umar. Buranan 5,370 lebih hadis tak silap saya. Okey, 5,370 lebih lah. Okey. Abu Hurairah yalih ibn Umar. Ibn Umar lebih kurang 2,600 hadis lebih kurang. Abu Hurairah yalih ibn Umar. Pertama Abu Hurairah. Yang kedua ibn Umar. Fa'anasun. Yang ketiga Anas. Lebih kurang 2,200. 2,200 lebih lah. Okey. 80 macam tu lebih kurang. Fa Anasun fa zaujatul hadil abar. Ayat ni keempat. Zaujatul hadil abar iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Iaitu isteri kepada al-hadi, pemberi petunjuk lagi yang mulia, yang lebih baik. Iaitu siapa yang paling baik itu Rasulullah sallam. Aisyah lebih kurang 2200 juga, tapi 2200 kurang daripada Anas 2210. Thumma ibn Abbasin. Ayat ni kelima. Okey, yang ni kelima. Ada tujuh lah sebenarnya, bukan enam, tujuh. Okey. Thumma ibn Abbasin. Ibn Abbas. Lebih kurang 1,600 hadis. Yalihi Jabiru. Jabir bin Abdullah, ini yang keenam. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Wa ba'dahu Al-Khudriyu. Itu Abu Sa'id Al-Khudriyu. Fahuwa Al-Akhiru. Ini yang ketujuh. Jadi al-mukthiruna fi riwayatil khabar min as-sahabatil akarim al-ghurar Abu Hurairah thumma ibn Umar thumma ibn Umar fa Anas fa zawjatul hadi al-abar thumma ibn Abbas yalihi Jabir wa ba'dahu al-Khudri fa huwa al-akhir. Hafal ni tuan-tuan, wallahi yang belajar hadis, yang belajar hadis hafal ni. Okey, moga-moga Allah SWT beri kita ilmu yang banyak. Jadi bila kita dengar Jabir bin Abdullah, bila kita dengar Abu Sa'id al-Khudri, Ibn Abbas, Abu Hurairah, Abu Hurairah jauh kan beza dia, 5,374, double daripada Ibn Umar. Masya Allah. Okey, jadi patah balik pada hadis tadi yang kita baca daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi tahulah kenapa Anas bin Malik riwayat hadis banyak, sebab dia ni khadam kan ayah dia Abu Talhah. Abu Talhah bawa dia, kata ya Rasulullah inna Anas bin Malik rajulun atau waladun ataupun gulamun kayyisun, dia kata. Kata ya Rasulullah, Anas bin Malik ni budak bijak. Ambillah dia jadi khadam kamu. Ambillah dia jadi khadam kamu, kata Abu Talhah ayah dia. Okey. Abu Talhah, Anas bin Malik. Dia kata yaqulu kana Rasulullah sallam. Yaqulu kana. Bila kana menunjukkan apa? Kan Rasulullah sallam yadkhulul khala. Bahawa Nabi sallam masuk toilet.
yadkhulul khala, yadkhulul khala. Setelah ini Nabi SAW masuk ke dalam WC. WC ni tandas lah. Okay? Water closet. Orang putih kata. Yadkhulul khala. Ha, kenapa tandas dia makan khala? Ini kita bincang. Sampai ikut kelas Umdatul Ahkam. Dah lalu dah sebelum ni. Kenapa dia makan khala? Kerana dia, tempat tu tempat yang kosong. Ha, tempat orang yang tak ada orang lain. Al-khala. Kerana Islam yuhibbu idha arada. Kerana Islam dia suka apabila dia nak yaqdi hajatahu. Kerana Islam idha arada an yaqdi hajatahu ab'ad al-madhab. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Okay. Itu Nabi SAW dia suka bila nak pergi ke toilet nak buang air besar masa tak ada toilet lagi, tak ada kanif lagi. Mereka akan pergi ke tempat yang jauh. Jadi sebab tu dia namakan khala. Di tempat yang jauh khala, tempat yang tak ada orang. Sebab apa sebab tak ada orang? Sebab bila buang air besar busuk. Walaupun Nabi SAW najisnya tak adalah busuk macam manusia yang lain, dia mulia, Allah Ta'ala muliakannya. Tak busuk macam kita. Tetapi, tahu walaupun dia buang air besar kan. Satu, kenapa kena jauhkan diri? Satu, menjaga aurat kita. Yang kedua, mengelakkan orang lain terkena najis kita. Yang ketiga, mengelakkan orang melaknat kita. Yang keempat, mengelakkan orang terbau dengan bauan kita. Bau-bau yang busuk tadi. Jadi kat sini juga boleh kita ambil faedah iaitu apa, supaya orang tak disakiti dengan bau busuk kita. Jadi menunjukkan bahawa kita kentut punya kentut kat depan orang. Ha, itu maksudnya. Elakkanlah maksudnya. Nanti waktu bau busuk kita menyakiti orang lain. Okey. Walaupunlah tak samalah dengan menyakiti dengan tangan tu. Nabi kata al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah orang yang orang Islam lain itu selamat daripada lidah dan tangannya kerana dia boleh melakukan kejahatan. Naam. Tapi maksud sini ialah Nabi menjauhkan diri. Okey. Apa sebab tadi menjauhkan diri? Ini sebab tadilah. Iaitu mengelakkan aurat dia nampak. Yang kedua mengelakkan bau busuk. Yang ketiga mengelakkan orang terlanggar dia punya najis. Yang keempat menyebabkan apa dia? Orang tersakit, disakiti. Orang tempat orang laknat. Orang melaknat kita. Bila orang nampak dia buang air besar daripada orang, orang kata apa dah ni? Orang akan celaka, orang akan cela dia. Orang akan celanya. Okey. Jadi orang akan cela dia. Bila orang cela dia, nanti dia menyebabkan dia dapat laknat. Seperti dia kata ittaqu al-la'anin atau ittaqu al-la'anin. Apatah lagi kalau dia buang air di tempat-tempat orang lalu lalang, lagilah dicela oleh orang ramai. Satu Nabi kata apa, ittaqu al-la'anin, jauhilah apa dia, la'anin, tempat orang dilaknat. Okey, lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia qila ma al-la'anin, apa kata yang dilaknat al-la'anin? Nabi kata allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, iaitu orang yang buang air besar fi tariqin nas aw fi dhillihim aw fi dhillihim, atau juga tempat dia berteduh yang kita bincanglah sebelum ni. Ia dukhulul khala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuklah al-khala. Fa ahmilu ana, sebelum ni kalau kita baca hadis sebelum ni, dia kata ada seorang budak yang umurnya dekat-dekat dengan aku. Ingat lagi tak hadis sebelum ni? Ada seorang budak, kata Anas bin Malik, ada seorang budak yang umurnya dekat-dekat dengan aku. Lalu kita bincangkan adakah maksudnya itu Al-Mughirah bin Syu'bah ataupun Ibnu Mas'ud. Jadi kita dah bincanglah bahawa itu para ulama bantah, tak mungkin seorang budak muda yang umur dekat-dekat dengan aku, kata Anas, itu Ibnu Mas'ud, sedangkan Ibnu Mas'ud itu senior. Dan kemudian Syekh Adam Al-Tubi pun dia bagi apa, dia bagi apa dia komentar, dia kata tak mungkin, dia kata tak sepatutnya kita duk nak cari-cari sangat siapa nama orang budak tersebut, supaya kita tak apa, tak membuang masa kita pada perkara-perkara yang tidak ada faedah padanya. Jadi ada seorang budak, fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi, ada seorang budak yang umurnya dekat-dekat dengan aku, wa ghulamun nahwi. Naam. Wa ghulamun nahwi. Fa
Fa amilu ana wa ghulamun hawiya, itu dekat-dekat dengan umurku. Mimma, dia pun bawa air. Wa ana zah, ha, wa ana zah, wa ana zah, tombak kecil. Wa ana zatan, tombak kecil. Wa hiya asa, ada kata tombak kecil kat sini ya. Sebahagian dia kata asa tawilah. Ada katakan dia adalah tongkat yang panjang. Yeah. Ada sebahagian kata pula dia adalah anazah ni maksudnya rumhun qasir, iaitu tombak yang pendek. Ala kulli hal, ya mana-mana pun boleh. Kata Al-Imam Ibn Hajar, dia kata yang lebih tepat al-anazah asa aqsar minar rumh. Ha, iaitu tongkat yang lebih pendek daripada tombak, ha, tombak. Naam. Wa hiya al-hirbah al-qasirah. Sama jugalah tombak yang pendek. Okey. Jadi apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi mana Nabi dapat tombak ni? Tombak ni Nabi selalu bawa sebab apa? Sebab Najasyi yang hadiahkannya. Ha, tombak ni Najasyi. Najasyi ni raja di Habsyah kan? Raja di Habsyah. Iaitu annal najasyia kana ahdaha lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Najasyi hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yu'idu kaunaha kanat ala sifatil hirbah. Okey. Iaitu alat panah tadi lah. Okey. Lahu zij, dan juga dia ada besi tajam bawah tu. Ada besi yang bergigi di bawah. Maksudnya kita boleh pancakkan dia lah. Maksudnya anak dia boleh cucuk, boleh tegakkan dia. Naam, juga kan dalam Bukhari, dalam kitab Al-Maghazi, daripada Hisham bin Urwah, daripada bapaknya, daripada Zubair, dia kata, laqitu yawma Badr Ubaid bin Ubaid bin Sa'id bin Al-As. Okey. Masa tu, dia kata, daripada Qala Zubair, Zubair Al-Awwam. Zubair bin Awam, pahlawan Nabi SAW. Dia kata, pada Perang Badar, aku bertemu dengan salah satu tentera orang musyrikin. Pakai baju besi lengkap apa semua ni. Okey. Jadi aku bawa lah anak panah aku yang pendek tadi. Anazah tadi. Okey. Aku cucuk kat mata dia. Maksudnya dekat bahagian dia semua pakai topi besi tu. Kecuali bahagian matanya. Dapat cucuk kat mata dia, mati dia. Okey. Kemudian aku cabut balik lah. Kemudian fasa'alahu ya Rasulullah fa'atahu. Jadi kemudian Rasulullah dia bunuh dengan anak panah yang kecil tadi tu, ataupun tombak yang pendek tadi, tombak yang kecil tadi. Maka Nabi kata, bagilah hadiahkan aku. Nabi kata, Nabi minta hadiahkan dia. Maka aku pun bagilah. Falamma qubila Rasulullah akhadaha. Jadi bila Rasulullah wafat, ambil balik. Ha, bila Rasulullah wafat, Jabir ambil balik. Bila Abu Bakar pula minta. Abu Bakar kata, bagilah aku. Dia kata. Kemudian dia bagi. Kemudian bila Abu Bakar meninggal, dia ambil balik. Kemudian Abu Bakar, Umar pula minta. Kemudian dia bagi pula kepada Umar. Lepas Umar minta Uthman pula minta tombak tersebut. Ha? Falamma qutila Uthman, bila Uthman meninggal, waqa'at inda Ali Ali. Maka dapat pada keluarga Ali pula. Lepas dapat keluarga Ali, kemudian Abdullah bin Az-Zubair minta balik. Ha. Sampai Abdullah bin Zubair meninggal, dibunuh oleh Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Maksudnya kemungkinan itu lembing dia tadi. Ha, lembing itu yang digunakan oleh Abdullah, digunakan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam. Betul, setengah ulama kata Nabi SAW ni ada tiga sebenarnya. Ada tiga anazat. Okey. Ada tiga tombak yang pendek yang dihadiahkan oleh Habsyah. Salah satunya Nabi bagi ke Ali, salah satunya bagi kepada Umar radhiyallahu anhu. Satu bagi kepada Umar radhiyallahu anhu. Lalu para ulama bincang, kenapa Nabi duk bawa je tombak kecil ni, apa faedahnya asyik bawa tombak kecil ni? Ulama bincang, kata antaranya, dia kata pertama liyusalli ilaiha fil fada. Ha, pertama sekali iaitu kalau dia salat dekat tempat tanah yang lapang, Nabi gunakan anak panah tu dicucuk kat depan sebagai apa dia, sutra. Ha, sebagai sutra. Ha, maksudnya bahawa Nabi sentiasa mengamalkan meletakkan sutra ketika nak solat. Nah, jadi waktu Nabi bawa anak panah tadi ataupun tombak yang kecil tadi. Ha, sutra apa dia? Sutra tu iaitu benda yang menjadi penghalang kita, iaitu orang berlalu depan sutra tu.
Ada sebagian ulama kata pula liyattaqi bihi kaidal munafiqina wal yahud. Ha. Iaitu tujuannya untuk mempertahankan diri daripada Yahudi dan juga daripada orang munafik. Kerana mereka sentiasa mencari-cari jalan untuk membunuh Nabi SAW. Jadi senjata lah pertama dan kedua. Ini dalil bahawa orang lelaki sebenarnya orang Islam kena sentiasa bersedia dengan senjata. Ha. Sebab tu ada setengah-setengah negara macam dekat Yaman masih lagi ya. Ada orang bawa apa? Dia bawa bawa senapang. Pergi semayang bawa senapang tu. Pergi mana-mana bawa senapang je. Tapi tak ada pula dengar kes asyik bunuh-bunuh orang. Tak ada. Digunakan untuk pertahankan diri. Jadi bila setiap orang bawa senapang, tak adalah orang nak buat menzalimi antara satu sama lain. Itu pernah sekali itu Amerika minta pemerintah Yaman. Dia kata dia buat satu undang-undang tak boleh bawa senjata. Maka orang Yaman kata apa? Dan Ustaz Andi khabarkan kepada kami. Dia kata kalau orang Yaman kata, kata kalau kamu cabut senjata, maksud kamu tak benarkan kami bawa senjata, seumpama kamu telah mencabut kemaluan-kemaluan kami semua. Maksudnya apa? Kelelakian dia. Jadi bawa senapang, pergi semayang, pergi solat. Bila semayang, letak senapang tu kat bawah. Okey? Masya Allah. Eh? Jadi lepas tu dia tengok orang Arab dulu, dia letak khenjar. Khenjar tu kan? Yang tu senap, pisau yang bengkok. Dan orang Melayu juga pakai kan, pakai keris apa semua dulu, sentiasa bersamanya keris ataupun ataupun apa dia, parang atau seumpamanya, sebagai apa? Sebagai mempertahankan diri, sebagai nak potong pokok dan seumpama dengannya. Bukanlah saya kata kita nak suruh halalkan senjata, bukan. Tapi itulah dia, sebabkan kita ni orang Islam kena wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Hendaklah kamu mempersediakan diri kamu, kan? Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu kena sediakan diri kamu dengan kekuatan. Ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu ala ar-ramyu, iaitu memanah. Jadi kalau Nabi kata kekuatan itu memanah dan juga melembing, kalau zaman sekarang mestilah kekuatan itu ialah menembak dan seumpama dengannya. Maksudnya lagi jauh sampai, lagi bagus, lagi kuat. Jadi bersedia untuk berjihad. Betul. Saya bagus, alhamdulillah, kita syukur kerajaan ada buat apa tu, yang lepas SPM tu dia ada buat khidmat. Kan? Pergi dekat berkhidmat. Tapi yang tak bestnya, kalau dulu dia nak berlatih pegang senapang, sekarang tak ada berlatih pegang senapang lah. National service kan. Maksud kena belajar angkat senjata, belajar pegang senapang, belajar menembak. Jadi berlakunya apa-apa nanti kat negara kita, adalah orang lelaki yang mampu untuk pergi berjihad berperang. Kalau time tu baru nak belajar tembak kan, susah. Jadi kita belajar awal-awal dulu. Allah Ta'ala kata wa'idu lahum mastata'tum. Persiapkanlah diri kamu semampu kamu, min quwwatin wa min ribatil khayl. Waktu Nabi kata antara tiga benda tak termasuk dia buang masa, bergurau dengan anak isteri, melatih kuda dan melatih perang. Tak termasuk dalam, tak termasuk dalam buang masa. Tak termasuk dalam membuang masa. Pertama, bersendirian gurau dengan anak isteri. Itu kita boleh rumah. Kita boleh gurau dengan anak-anak kita, main-main dengan anak kita, dengan isteri kita. Yang kedua apa dia? Yang kedua, kita latih kuda. Kuda tu kan liar. Kita latih kuda dia sampai. Yang ketiga, iaitu melatih perang. Melatih perang. Tak termasuk macam kalau dia berlatih, dia pergi masuk taekwondo, dia belajar menembak, dia belajar MMA ke apa, itu tak termasuk daripada membuang masa. Tapi kena belajar lah, jangan sibuk buat benda tu je kan. Barakallahu fiik. Jadi yang seterusnya kata al-Imam bin Mulaqin, antara faedah-faedah lagi itu ittiqa'is sab' as-sab', iaitu apa? Binatang-binatang yang buas, al-mu'ziyat, yang menyakitkan. Okay. Seterusnya nabshil ardh as-sulbah, as-sulbah, iaitu untuk korek tanah yang keras. Kita kena buang hajat, itu dia. Nak buang hajat kita korek lubang kan, nama Nabi sallam korek lubang. Yang ketiga, ta'liqul amti'ah, ditegakkan, dipacakkan, mesti nak gantung barang-barang. Okey. Seterusnya at-tawakku 'alaiha, bertongkat dengannya. Wa minha ma annahu tuhmal liyastatir biha inda qada'il hajat. Itu tujuan untuk nak cover ketika qada hajat. Tapi kita kata tak sesuai lah, sebab dia halus je kan. Dia kurus je benda tersebut. Jadi Nabi dibawakan tombak air dan juga bekas air. Lalu Nabi pun beristinjaklah dengan air tadi. Nabi pun beristinjaklah dengan air tadi. Barakallahu fiik. Untuk apa dia? Untuk menunjukkan bahawa istinjak dengan air itu lebih afdal. Dan Nabi beristinjak dengan air. Sebab apa? Ketika itu ada batu kan kat padang pasir, kat khalak. Mestilah ada batu.
Dah ada batu, mesti ada padang pasir, adalah batu. Jadi bila dah ada batu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun patutnya kalau dia kata istinja dengan air tak bagus kan, seperti sebahagian Malikiyah kata yang kita bincang sebelum ni. So Malikiyah kata istinja dengan air tak bagus sebab air tu minuman. Jadi tak patut kita, tak patut kita membazir air. Tak, Nabi sallam istinja dengan air walaupun dia padang pasir dan ketika tu ada batu, Nabi istinja juga dengan air. Hadis seterusnya, qala hadathani, qala Imam Muslim rahimahullah taala, qala hadathani Zuhair bin Harb wa Abu Quraib. Abu Quraib ni Muhammad bin Ala tadilah. Muhammad bin Ala Al-Hamdani yang termasuk tujuh perawi hadis. Kenapa kita sebut tadi? Muhammad Abu Quraib, Muhammad bin Al-Ala, Muhammad bin Al-Ala yang sembilan perawi hadis yang Nabi sallallahu yang, yang ulama hadis semua yang kitab Kitabus Sittah, kitab hadis yang enam, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, Nasa'i, Ibnu Majah pun meriwayatkan daripada Abu Quraib Muhammad bin Ala Al-Hamdani. Dan lafaz daripada Zuhair, Zuhair bin Harb. Qala hadatsana Ismail, yang Ismail bin Ulayyah. Ismail bin Ulayyah, Ismail Ulayyah tadi ini guru. Anak murid. Tak. Guru kepada tadi yang kita sebut tadi. Siapa tadi? Abu Bakar bin Abi Shaybah. Abu Bakar, Ismail bin Ayyash dan Ismail bin Al-Ulayyah. Walaupun sebenarnya dia tak suka dipanggil Ulayyah ni. Qala hadatsana Ruh bin Al-Qasim daripada Atha bin Abi Maimunata an Anas bin Malik. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi yatabarrazu lihajatihi faatihi bilma fayaghtasil. Salah hijau ni. Atau fayataghassalu bih. Boleh juga. Fayataghassalu bih. Fayataghassalu bih. Naam. Fayataghassalu bih. Hadith ni dari Zuhair bin Harb dan Abu Quraib. Dia beritahu kepada kami lafaz ni milik Zuhair. Zuhair bin Harb. Ismail telah beritahu kepada kami, iaitu Ismail bin Ulayyah, Ruh bin Al-Qasim telah beritahukan kepada kami dari Atha bin Abi Maimunah, dari Anas bin Malik. Sama juga Anas bin Malik. Naam. Berkata Rasulullah SAW, buang air besar lalu aku membawakan air untuknya lalu beliau mencuci dengannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Kita baca sikit apa Imam Nawawi rahimahullah kata kat sini. Ada beberapa pelajaran daripada hadis ini adalah dianjurkan untuk menjauhkan diri daripada orang yang saat, daripada orang lain saat buang air. Dia sebut tadi dah. Pergi ke tempat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sama juga dah sebut tadi. Berikutnya adalah diperbolehkan bagi seorang untuk memperkerjakan orang lain guna memenuhi keperluannya, kebutuhannya. Itu kita boleh minta orang lain, tolong ambil air, boleh. Sebab itu anjuran untuk melayani orang-orang soleh. Ini juga kita dah sebut dah. Iaitu kita berkhidmat kepada orang soleh. Dan termasuklah orang alim, termasuk guru, termasuk ibu bapa dan seumpama dengannya. Orang yang memiliki keutamaan, iaitu al-fadl, orang salih, orang alim. Dan mencari barakah dari dengan perbuatan tersebut. Mencari barakah, berbuat baik, bukan barakah sentuhan untuk guru kepada air tak. Barakah pada melakukan khidmat kepada guru. Ada barakah kepada badannya, itu tak. Itu kita ahli sunnah tidak berpegang dengan sahih, iaitu kita tidak mengambil barakah daripada jasad. Kecuali Nabi SAW. Melainkan Nabi SAW ambil barakah. Mungkin Nabi dah pegang bekas tersebut. Nabi dah istinja. Dan bekas tu dipegang oleh Nabi SAW. Maka kita pun nak pegang bekas tersebut. Kerana kesan daripada tangan Nabi SAW pegang di situ. Maka kita kata itu barakah. InsyaAllah. Berikutnya diperbolehkan bercebut dengan menggunakan air. Itu istinja dengan menggunakan air. Naam. Harus. Tapi yang dianjurkan dan lebih kuat adalah dengan menggunakan batu. Yang ini benarkah seperti yang disebutkan ini? Tidak. Yang lebih kuat adalah dengan menggunakan air. Lebih sahih. Okay. Akan tetapi hal ini menjadi persidangan pendapat bagi sebagian ulama. Jumhur salaf dan khalaf serta kesepakatan ahli fatwa dari para imam negeri berpendapat bahawa yang lebih utama adalah menggabungkan antara air dan batu. Yes. Malik Syafi'i kata begitu. Menggabungkan. Iaitu menggunakan batu terlebih dahulu untuk meringankan najisnya. Li takhfifun najasah li izalatil ain. Dan untuk mengurangi sentuhan. Ini tujuannya. Kenapa lagi bagus? Mengurangi bersentuhan langsung dengan tangan. Jadi afdalnya kalau rumah kita ada tisu, kita istinja dengan tisu dulu, kemudian baru dengan air. Jika ingin menggunakan salah satu daripada keduanya, kalau nak guna air sahaja atau tisu sahaja, maka dia boleh gunakan. Meskipun kedua-dua dan salah satunya tersedia. Boleh. Maksudnya boleh. Walaupun dua-dua ada, kita boleh guna salah satu. Bukan maksudnya dah tak ada air baru nak pakai tisu. Ha, tak. Ha, itu yang sebahagian orang Melayu kita faham. Jadi bila tengok ada sebahagian orang bukan Melayu, dia istinja guna tisu,
Kata, eh, tengok perempuan ni tak basuh berak, dia kata. Tak basuh, dia lap-lap je. Ha? Ada tak ucapan tersebut, perangai tersebut dilakukan orang Melayu kat Malaysia ni? Atau ustaz pun ada. Ustaz pun ada sebut-sebut macam ni. Kata, ni tak betul ya ustaz. Ya ustaz. Dia kata, ya syekh. Harus pakai tisu. Dan tak bersalahan pun dengan syarak. Dan kalau ada air sekalipun, harus pakai tisu. Jadi tak bolehlah kata bangsa tersebut, mereka ni tak basuh berak, tak basuh kencing, main lap-lap je. Itu ucapan yang tak betul. Ucapan bertentangan dengan agama. Satu, ucapan yang tak tepat. Dari segi fiqah pun tak tepat. Dari segi akhlak lagi dah buruk. Okey. Jika hanya menggunakan salah satu daripada keduanya, maka yang lebih utama adalah air. Tak syak lagi, lagi afdal. Kerana air benar-benar dapat menyucikan dengan baik, sedangkan batu tidak. Batu hanya sekadar meringankan. Ini kita sebut. Ini Imam Nawawi sebut. Meringankan saja. Bukan saya sebut. Meringankan saja. Sebab itulah para ulama kata, bila kita istinjak, dengan istinjak, kemudian kita duduk dalam kolam. Punggung kita masuk dalam kolam. Air itu jadi najis. Jika dalam kondisi ini, seperti ini dibawa untuk salat, maka dibolehkan kerana najis ringan dapat dimaafkan. Sebagian ulama salaf berpendapat bahawa yang lebih utama adalah dengan batu. Barangkali pendapat ini adalah satu bentuk kekeliruan. Ibn Habib Al-Maliki berkata, beristinja dengan batu itu tidak dianggap mencukupi kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan air. Ini juga tak betul juga pendapat ini. Ibn Habib Al-Maliki dia kata, istinja dengan batu tak boleh kecuali bila tak ada air. Ini juga tak sahih. Ini juga tidak sahih menurut ulama Asy-Syafi'iyah. Bagus, soalan yang bagus. Kalau istinjak dengan batu tapi najis telah melampaui kawasan dubur, tak boleh. Okey? Okey? Antara syarat untuk istinjak dengan batu, atau batu ni di sisi ulama Syafi'iyah, batu ni bukanlah batu-batu. Apa saja yang sifat dia seperti batu termasuklah yang kita sebut banyak kali dah. Tisu, kertas, apa sajalah yang boleh yuqli' an-najas, iaitu mencabut kotoran-kotoran tersebut. Naam. Habis tu, antara syaratnya ialah hendaklah najis itu tidak tersebar ke tempat lain. Jadi najis dah tersebar, katakanlah dah terlompat ke kaki. Lap kat kaki dengan tisu tak boleh. Sebab apa? Istinjak dengan tisu ni, batu ni hanya pada kawasan lubang dubur kawasan itu sahaja. Adapun dah tersebar ke tempat lain, kita lap lah dengan benda. Habis tu ustaz, macam mana kalau tentu air tak ada? Lap lah, bersihkan dengan apa sekalipun. So, bila masuk, ambil lah wuduk. Bila timbul waktu salat, salat lah. Tapi lepas tu bila dah ada air, kena qada balik. Jadi salat pertama tu salat hormat waktu. Okey. Itu di sisi ulama Asy-Syafi'iyah. Okey. Faham tak? Jadi dia kena, kalau kata dia termasuk orang yang tidak suci lagi badan, masih lagi bernajis. Dan najis tak boleh dibersihkan dengan tayamum ataupun dengan ni tak boleh. Maksudnya lap dengan, selain di sisi ulama Asy-Syafi'iyah, mensucikan najis hanya dengan air. Hanya dengan air. Ini berdasarkan hadis yang kita bincang dalam kitab Bulughul Maram. Ada hadis Bulughul Maram berkenaan dengan larangan untuk yang takhal apa, arak, iaitu arak. Naam. Baik, barakallahu fikum. Hari ini kita nak habis awal sikit Sahih Muslim, sebab pada kuliah lepas kita dah tak baca langsung Fathul Majid. Ini cukup sekadar ini, barakallahu fikum. Jadi insyaAllah minggu depan bismillah taala kita akan masuk hadis yang seterusnya pula, iaitu hadis berkenaan dengan sapu atas khuf. Ini sangat, tajuk yang sangat menarik, al-mashu 'alal khuffain. Ingatlah tariqah jalan kita dalam menguraikan hadis dalam kelas Sahih Muslim ni berbeza sikitlah dalam kelas Umdatul Ahkam. Dalam Umdatul Ahkam kita banyak cerita pasal hukum. Adapun Sahih Muslim ni kita banyak lihat kepada perawi, banyak lihat kepada khilaf-khilaf ulama berkenaan dengan masalah ini. Sebab yang kita ambil faedah tu faedah daripada sanad, faedah isnad, faedah al-fawaid al-sanadiyah atau al-taiful isnad. Okey, al-taiful isnad, al-taiful isnad. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita rehat 2-3 minit. 12:20 kita akan masuk Fathul Majid. Kita masuk kitab Fathul Majid. Barakallahu fikum.